Sejak awal bulan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Pahang telah mencatatkan 3 kes berhubung pelbagai kesalahan peniaga buah durian dan masing-masing 1 kes kesalahan di Cenderawasih, Kuantan dengan tidak meletakkan tanda harga dan 2 kes kesalahan timbang sukat yang telah tamat tempoh diraup dan jerantut. Ketua Bahagian Penguatkuasa KPDNKK Negeri Alwi Abdul Hamid menegaskan peniaga seharusnya peka dengan peraturan yang telah ditetapkan pihaknya. Pastikan timbang ikut tempo yang ditetapkan dan harga hendak ditulis dengan jelas. Secara keseluruhan dalam tempoh 17 hari operasi dilakukan, 24 kes telah direkodkan peniaga dalam pelbagai kesalahan. Dalam pada itu, pengarah KPDNKK Negeri Datuk Mark Ujin berkata, sempena perayaan Tahun Baharu Cina, Kementerian telah mengadakan perbincangan bersama para peniaga bagi memastikan harga barang yang ditetapkan tidak membebankan pengguna. Pada dasarnya, pihak Kementerian berusaha menekankan harga yang sama juga. Kalau boleh, lagi murah. Supaya tidak membebankan para pengguna dan juga para peniaga. Sebab itu kami memanggil pembekal dengan juga hypermarket untuk mencadangkan harga yang bersesuaian dengan kemampuan pengguna. Beliau menyatakan demikian semasa Ops Rambi Teruntum yang dijalankan 35 anggota KPDNKK Negeri di Kuantan. Pada program ini, 92 premis dipantau KPDNKK dan semua peniaga dilihat mematuhi peraturan tanda harga dan pelabelan produk.